Yo, what's up guys? Ketemu lagi dengan saya Budi Jason. Di video ini saya melakukan vlog. Minggu kemarin saya mengunjungi Sukil di Martabe di Medan. Jadi pada vlog saya ini saya membahas kelakuan-kelakuan para software yang telah mengadakan streamis pada jam istirahat. Apa-apa aja kelakuan yang mereka lakukan. Di sini juga ada review tentang Elon Spring misalnya. Untuk lebih lengkapnya, check this out, this video. Halo guys, kita ini sekarang lagi syuting. Jadi mana ini? Gak boleh. Di Martabe. Oh, di Martabe. Di Martabe. Oh gitu. Di sebelah saya ini ada Wawan ini ya, airsofter pemula ini. Kita akan tanya dulu ya, apa yang membuat suka dengan airsofter? Airsofter. Ya, bagaimana? Gimana? Airsoft gun tuh bikin tenang kalau lagi stres. Nah, main-mainlah kita. Kalau cuma untuk hepan-hepan aja lah ya kan? Oh, satu untuk hepan. Terus? Baru biar bisa sekalian latihan juga untuk bekal cita-cita. Nah, habis itu belajar sportif lah, main-main di sini, belajar jujur jadinya. Nah, melatih diri untuk jadi jujur ya, betul, sportif. Ya, lagi? Ya, ya suka aja lah main tembak. Suka, suka karena memang bentuk, udah hobi. Bentuk unitnya ya. Ngeracuni kali. Tipe spring ini dia. Nah, cara masang itu. Simple bro, simple. Oh. Jatis bro ya. Sakit enggak kenanya? Enggak tahu, belum pernah nyoba. Kenapa bro? Kenapa bro? Like, comment, and subscribe. Oke. Okay.
Hah? Hups. Baut yang panjang-panjang. Iya. Mau bengkok gitu. Besarnya apa pecah? Jadi solusinya biar balik gimana ini? Biar bagus lagi nih. Bautnya dipendekin. Pendekin gitu aja. Sip, sip, sip. Ini adalah salah satu airsofter tipe tidur. Ini dia. Oke, pas tidur. Ter yang lagi ngambek. Login lah pokoknya. Oke. Cuman bodoh, tim yang kedua kita tahu lah ya kan.